sekolah bonsai itu tidak sengaja ya, dalam artian tidak sengaja. Sebenarnya kan saya kan untuk bisnis selain bonsai itu kan saya ada di koi ya. Waktu itu saya koi impor koi. Cuman ada teman yang mau beli koi tapi dia nggak mau pakai uang. Transaksinya dia nggak mau pakai uang, dia pengennya pakai pohon. Makanya waktu itu saya pertama itu dia mau barter sama lohansu, waktu itu jenis mawar. Jadi ketika apa saya lihat fotonya, mas mau nggak kalau misalkan barter sama bonsai? Nah, bonsai apa? Jadi waktu itu pertama lohansu, makanya saya sebelum cemara ya, jadi saya lohansu, akhirnya saya barter. Dan saat udah barter ternyata ada orang yang suka juga dengan bonsainya, langsung dibeli. Waktu itu harga lumayan fantastis lah waktu itu menurut saya. Nah, dari situ saya mulai sukalah dengan bonsai. Bonsai itu apa mulai saya pelajari dari awal, mulai dari budidayanya, mulai dari yang sistem stek, biji dan lain-lain seperti itu. Yamakatsu sendiri itu saya terinspirasi dari waktu pertama saya itu kerja di Jepang, karena dulu juga saya kan pernah kerja di Jepang juga. Jadi untuk cuma bukan cuma bonsai saja, dari kayak di koi juga saya kasih nama Yamakatsu Koi Center, terus di apa namanya pendidikan bahasa Jepang juga kasih nama LPK Yamakatsu, dan sekarang di bonsai pun juga saya kasih nama Yamakatsu. Jadi sebenarnya ada dua harfiah, ada dua arti yang menurut saya sendiri gitu ya. Itu yama katsu itu kan kalau dalam bahasa Jepangnya dari kanjinya itu kan artinya yama itu gunung, katsu itu adalah menang. Sebenarnya kan dari filosofi itu, oh aku wong deso, saya orang kampung, orang desa. Dari istilahnya pengen yang orang wong gunung tapi sukses, itu pengennya seperti itu. Itu yang makna yang pertama. Yang kedua adalah kebetulan saya itu dulu waktu kerja di Jepang itu kan di bidang alat berat ya. Saya membuat ekskavator itu, terus selama 3 tahun itu saya menggunakan kren. Kren itu adalah alat untuk mengangkat barang-barang yang berat, itu kapasitas sampai 30 ton. Itu saya sampai nama di kren itu ada nama Yamakatsu. Nah, kebetulan banget artinya juga hampir sama dengan tempat saya tinggal saya sekarang yang memang di pegunungan. Sama memang kren itu udah menemani saya selama 3 tahun. Berarti saya langsung ada istilahnya ada angan-angan, nanti kalau saya mau buka usaha saya mau kasih nama ini gitu. Jadi biar istilahnya terkenang gitu, seperti itu dari filosofi saya sendiri sih sebenarnya gitu. Saya ke Jepang itu tahun 2014 sampai 2017. Waktu pertama saya ke Jepang saya memang belum kenal yang namanya itu bonsai, dalam artian belum terlalu suka dan menggeluti dunia bonsai. Justru malah ketika saya di Jepang itu saya fokusnya di koi, karena emang dari sebelum berangkat ke Jepang itu kan emang udah suka ikan dulu, terutama di ikan hias itu, koi itu sendiri. Nah, bonsai itu bisa dibilang saya baru kenal dari 2019, berarti sampai sekarang baru sekitar 2 tahun lah. 2019 akhir itu udah mulai suka bonsai. Jadi enggak sengaja istilahnya bisa dibilang itu ketika saya di Jepang malah saya belum tahu itu bonsai itu seperti apa ya, baru tahu paling bonsai, oh ya bonsai itu intinya pohon yang dikerjakan dan bagus ini kayak gitu, cuman sebatas itu. Makanya kemarin waktu di Jepang saya enggak mempelajari bonsai itu sendiri gitu. Di spesialisnya itu saya mainnya di 3 pohon ya. Yang pertama itu lohansu, yang kedua itu pinus, yang ketiga cemara. Jadi saya itu setiap kali mau istilahnya apa budidaya, karena kan saya kan juga petani ya. Misalnya kita ada target-target. Kalau saya kan setiap orang kan pasti punya pencapaian yang berbeda-beda. Saya ketika nyetok barang itu pasti ada angka minimal. Contoh yang pertama saya ada lohansu, meskipun masih kecil-kecil. Ya stok minimal saya minimal 10.000 batang. Alhamdulillah udah tercapai, meskipun sekarang kan masih saya mitrakan dengan petani, belum saya bawa ke sini karena memang ketersediaan lahan juga masih kurang. Di situ jadi ketika udah tercapai baru saya pindah ke jenis pinus. Waktu itu pinus saya juga pokoknya harus minimal punya stok 10.000 batang. Black pen itu terkenal kan agak susah ya untuk semainya tuh gampang-gampang. Tapi alhamdulillah target saya 10.000, ternyata yang hidup bisa sampai 30.000 batang lebih. Bahkan istilahnya bisa udah supply kemana-mana gitu, alhamdulillah itu. Terus yang ketiga adalah jenis cemara. Cemara pun sama, saya juga punya target nanti minimal punya stok 10.000, entah itu nanti dari jenis apapun itu, pokoknya saya punya stok 10.000.
Karena kenapa kok saya nyetok segitu banyaknya, bukan terus saya oh ugal-ugalan atau bukan. Karena saya termasuknya kan pecinta jenis pohon yang daun jarum itu ya. Jadi berawal dari suka dulu, ketika nanti saya paling nyetok istilahnya paling cuman 100-200, ketika nanti kita jual, karena kan saya juga jual beli juga mas, pengen punya yang besar tuh kapan gitu loh. Makanya sama-sama nunggunya lama, istilahnya juga alhamdulillah ada lahan juga ada, ya udah sekalian aja banyak. Jadi sekalian jual beli, nanti ada juga yang disisihin, jadi nanti sembari besar seperti itu. Saya kan juga ada, kalau untuk yang rumah sama lahan yang belakang ini bisa dibilang pekarangan itu sekitar 400 meter persegi. Itu pun juga ini yang belakang ini paling sekitar 130 meter persegi, itu isinya paling sinensis ini sama nanti buat fasilitas penyetekan di sebelah sini. Terus untuk yang di rumah sendiri itu di lantai 2 itu ada sekitar luasan 180 meter persegi lah, itu saya udah isi semua sama black pen polybag. Itu kapasitasnya itu waktu belum masih full sekarang kan udah laku ya, itu sekitar 10.000 batang polybag ukuran 15-10 itu untuk black pen, sama ada beberapa jenis cemara. Terus ada yang lahan baru ini yang sedang saya garap ini sekitar 1.600 meter, itu nanti tujuannya adalah untuk pembesaran jenis cemara sama untuk tempat pembibitan. Ya istilahnya bisa dibilang nggak ada yang namanya misalkan nih ini lagi saya ground, misalkan harga cocok, kalau ada kan ada yang istilahnya apa petani atau apa, oh jangan dijual dulu nih karena masih pengen digedein. Kalau saya nggak mas, orientasi saya selagi istilahnya itu barang itu masih udah balik modal numpang ya udah loss, karena kita kan budidaya terus. Orientasi saya juga istilahnya kan buat jual beli, bukan buat kolektor gitu, buat koleksi sendiri bukan. Tapi jual beli ya istilahnya udah numpang ya udah, biar perputarannya cepat. Untuk pangsa pasar sendiri kita kemarin sudah pernah kirim ke Jawa Timur itu untuk black pen ya. Itu 4.000 batang, 4.000 polybag itu udah kita kirim. Terus ke mana Bandongan Ungaran Semarang itu juga kita sekitar ada 4.000 sampai 5.000 batang juga, alhamdulillah kita udah bisa supply. Nah kan yang notabene Wonosobo itu kan masih bisa dibilang untuk pembudidaya sendiri kan masih sangat jarang, alhamdulillah saya udah bisa supply bahkan sampai ke Batu Malang yang istilahnya di sana itu sentranya, sentra bibit. Berarti kan dari situ pun kita bisa ambil kesimpulan bahwa kan sebenarnya dalam bidang apapun itu ketika kita tekun sebenarnya bisa, nggak ada yang nggak mungkin. Selagi kita masih mau usaha, pasti ada jalan lah seperti itu. Jadi untuk jenis selain dari itu untuk yang supply yang banyak ya, belum nanti yang untuk yang dari diambil reseller-reseller itu bisa dikirim sampai ke Riau, Medan, bahkan sampai ke Kalimantan juga kita pernah kirim. Jadi memang untuk customer kita kebanyakan malah hampir 80% itu adalah reseller. Jadi untuk yang 20% itu biasanya paling by apa Facebook atau WA atau apa itu paling cuma 20%. Jadi 80% customer kita reseller seperti itu. Nah, untuk harapan ke depan kita kan yang pertama karena memang kita orientasi untuk budidaya ya. Jadi harapannya itu ya bisa menyediakan berbagai jenis bibit, terutama itu untuk tiga jenis tersebut, karena memang saya spesialis ya. Dalam artian spesialis saya pengen budidaya untuk yang jenis-jenis conifer yang apa daun jarum. Itu mengharapannya stok sebanyak-banyaknya. Nanti harapan saya bisa ada yang stok yang mulai dari yang besar, yang medium, yang kecil, dari yang bibit bahkan sampai yang biji itu ada semua. Jadi kedepannya pun juga saya pengen istilahnya buka untuk toko perlengkapan bonsai sama toko pertanian juga saya pengen. Jadi pengen buka lebih lebar lagi lah untuk bonsai tersebut. Dan juga ada rencana juga pengen untuk rest area juga. Makanya kenapa kok saya kok nyemai black pen sampai banyak, terus budidaya sendiri sampai banyak. Jadi saya pangsa pasar saya pun juga bukan terus pengen yang penting cepat-cepat jual itu juga bukan, itu meskipun itu juga sebagai tujuan utama juga. Tapi ada tujuan lain yaitu buat nanti mengisi ketika nanti saya punya usaha lain seperti rest area, karena memang ada tempatnya dan memang bertahap untuk penggarapannya. Daripada saya beli
kan mending kan dari hasil budidaya sendiri buat kita ngisi untuk rest area tersebut, jadi lebih ekonomis lah. Untuk nomor kontak sendiri ada, untuk nomor WA itu 082-22-508-1177. Dan untuk alamatnya sendiri, kebetulan kita untuk alamat rumahnya di Jalan Raya Dieng, jadi memang akses utama untuk wisata ke Dieng. Itu kalau dari kota, kabupaten, itu dari jantung kotanya Wonosobo itu paling 11 km ke arah Dieng. Jadi Jalan Dieng kilometer 11, Desa Kuripan, RT 5, RW 01, kecamatannya Garung, kabupatennya Wonosobo. Jadi kalau mau ke Dieng itu paling sekitar 15 kilo lagi.